Saudara, seorang biduan campur sari di Sragen, Jawa Tengah mengalami pelecehan seksual dan kekerasan dari seseorang dalam sebuah acara pernikahan. Video aksi pelecehan ini beredar di media sosial. Dari video amatir warga ini, tampak biduan campur sari berinisial LP sedang menyanyi di acara pernikahan sambil menerima saweran. Tiba-tiba, sang biduan dihampiri seseorang dari arah belakang dan melakukan pelecehan terhadap korban. Korban yang kaget langsung berusaha mendorong pelaku agar menjauh. Namun pelaku membalas dengan melakukan pemukulan hingga mengenai kepala korban. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polres Sragen. Tak butuh waktu lama, pelaku pelecehan seksual dan kekerasan di acara pernikahan di Sragen, Jawa Tengah langsung ditangkap Satreskrim Polres Sragen. Pelaku ditangkap di rumahnya dan mengaku melakukan pelecehan dan kekerasan terhadap korban karena pengaruh minuman keras. Tersebut posisi dalam keadaan mabuk. Barang bukti dan pasal yang disangkakan dan untuk barang bukti pakaian korban sama rambut korban yang terputus dan pakaian rambut yang dipakai. Untuk pasal kita jerat pasal 289 KUHP dan atau pasal 6 huruf A Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.